lagi pada ngerumpi. Yuk merapat ke sini yuk, ada nasehat super duper penting nih buat kalian, terutama bagi yang akan segera menikah. Gini. Biar di pernikahan tuh usahakan jangan terlalu banyak nih acara ini itu, sampai panjang acaranya. Mau tau gak kenapa? Soalnya ini pengalaman Sandra Dewi sama Harvey Muiz, konon katanya gara-gara kebanyakan acara tuh mereka jadi batal bo malam pertama. Nah lo rugi kan? Bukannya malam pertama tuh sangat dinantikan sama para pengantin baru. Soalnya kan usai resepsi, abis capek salaman sama tamu-tamu, langsung masuk kamar. Terus belah duren. Question is, apakah malam pertama itu harus dilakukan persis di hari pernikahan? Ya elah, enggak juga kali. Kapan aja boleh, asal enggak nyolong start ya sebelum nikah. Ini penting loh. Ingat-ingat ya pesan mama nih. <tuh-tuh>.